Truk pengangkut tabung gas hangus terbakar di Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung. Kejadian tersebut sontak membuat warga panik, mengingat kobaran api sulit dipadamkan disertai letupan tabung gas. Inilah detik-detik saat warga Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, bahu-membahu memadamkan api yang melalap sebuah truk pengangkut tabung gas LPG 3 kg. Meskipun warga berusaha sekuat tenaga menyiram truk dengan air, namun api justru semakin membesar. Warga yang ketakutan kemudian menjauh dari truk yang membawa 500 tabung gas melon. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas. Beruntung sopir dan kenek truk berhasil menyelamatkan diri. Lama kemudian, dua unit mobil pemadam kebakaran Bangka Selatan tiba di lokasi untuk memadamkan api. Meski api berhasil dipadamkan, namun kondisi mobil dan ratusan tabung LPG ludes terbakar. Kobaran api yang cukup besar membuat satu unit mobil milik warga rusak terkena hawa panas. Kita habis zuhur lah. Api itu mati, hujan datang. Mobil warga sebelahnya, sebelah habis, Pak. Karena apa sana api itu. Tapi itu tapi cuman ada catnya apa ya? Cat. Ah, luntur kan? Mungkin kebesaran api itu lah. Oh. Udah sempat lagi dievakuasi jadi ya, mobil. Takut, Pak. Udah berani, Pak. Udah berani ya tapi lah besar itu. Tabung gas yang telah terbakar tersebut kemudian dievakuasi ke mobil truk lainnya untuk dibawa ke gudang pemilik. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, Anyus melaporkan.